Penyerang timnas Portugal Cristiano Ronaldo mendapat julukan baru setelah sempat mengklaim gol Bruno Fernandes ke gawang Uruguay. Netizen memberi Cristiano Ronaldo julukan baru yakni gol rambut Tuhan atau Hair of God. Dalam laga yang digelar di Stadion Lusail, Portugal menang 2-0 atas Uruguay. Gol-gol Portugal dilesakkan Bruno Fernandes pada menit 54 dan 90+2. Namun gol pertama yang dicetak Bruno Fernandes sempat diklaim Cristiano Ronaldo. Gol berawal dari umpan silang yang dilepaskan Bruno Fernandes kepada Cristiano Ronaldo yang disambut dengan tandukan pemain berusia 37 tahun tersebut. Sejatinya bola itu tidak mengenai kepala Cristiano Ronaldo. Saat itu bola langsung meluncur deras menuju gawang Uruguay. Cristiano Ronaldo pun langsung melakukan selebrasi setelah merasa dirinya lah yang mencetak gol tersebut. Pada akhirnya wasit dan FIFA memutuskan gol tersebut merupakan murni dari tendangan Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo dianggap tidak menyentuh bola sama sekali. Banyak yang menilai Cristiano Ronaldo memang berhak mengklaim gol tersebut. Karena itu Cristiano Ronaldo kini mendapatkan julukan Hair of God atas kejadian tersebut. Kemudian sejumlah netizen membandingkan hal tersebut dengan gol yang pernah dilakukan legenda Argentina Diego Maradona pada Piala Dunia 1986. Saat itu Maradona mencetak gol ke gawang Inggris menggunakan tangannya. Terlepas dari itu, timnas Portugal sudah memastikan tempat di 16 besar Piala Dunia 2022.